tidak jadi studi tour. Tidak. Sewa Ki. Siapa tuh Jami? Suara. Hari ini saya berada di kelas 3. Hari ini saya akan geledah tas mereka. Dari yang buat kasus tas keranjang. Oh, hari ini saya akan geledah keranjang mereka. Ada jual jalan kote. Soalnya mereka sudah mau ninggalin saya. Mereka mau ke Jakarta besok ya, kan? Jadi ada ya, apa-apa isinya? Mana mau dibawa ini ke Jakarta? Ini. Wow, bos, guys, bos. Ini harganya sekitar 1 jutaan ya. Ya. 1,5 2 juta. Waduh, tidak ada sinyal, bos. Ini saya dapat dompet. Saya berani minta izin dulu yang punya. Yang punya siapa nih? Najib. Najib bisa dilihat dompetnya enggak? Bisa. Baik, sudah dapat izin ya. Jangan sampai para penonton saya kepo nih. Biasa ada komen di bawah, pesannya suka geledah aja. Tapi saya dapat isinya. Wah, ini ada foto saya nih. Alhamdulillah. Pakar tuh vaksin ada. Ada fotonya, guys. Nih foto saya yang di paling bawah ya. Ini nggak tahu siapa. Harus tas yang nongkrong ki. Ya, ini foto saya yang paling bawah, yang paling ganteng. Kita lihat uangnya ya. Waduh, uangnya hanya 20. Ini mau dibawa ke Jakarta, guys. Mana sewa becak saja nggak cukup nih. Paling bisa aja ya sampai bandara jalan kaki ke Monas ya. Tapi hari ini nggak minta uang ya, karena mereka mau ke Jakarta. Bagi para peserta, para penonton saya, kalau mau ketemu, kita ketemu di Monas besok lusa ya. Insyaallah, carilah saya di sana. Ustadz Unjung mana? Insyaallah saya ketemu di sana. Sama cewek-cewek cantik ini ya. Wow, ternyata di sini, guys. Wow. Sultan, guys. Sultana. Gak usah dihitung ya. Enggak enak dihitung. Pasti isinya 5 juta ya. Oke, okay, kita lihat. Keranjang cucian, Ustaz. Wah, masih ada. Apa ini? Mana-mana lagi?
Siapa itu bekal? Ini ada bekal untuk ke Jakarta katanya, untuk makan di atas pesawat Citilink ya? Di atas kapal Citilink. Oh ya, ada juga ya? Iya. Anu, bingka. Ini untuk persiapan naik kapal di atas kapal ya Citilink ya? Kebetulan pramugari Citilink namanya Norma, itu mantan saya ya. Salam ya. Sama Ateng juga. Ateng. Namanya Norma itu mantan saya di. Di mana di teman kelas saya, teman kuliah saya. Oh, orangnya cantik, tinggi sampai 165 cm. Salam saya ya. Oke. Mana lagi mau dikeledai? Ini perpisahan untuk ke luar negeri ya. Iya, ada. Wah, mana lagi mau nih? Ini punya siapa nih? Boleh ya? Oke, dapat izin juga ya. Wow, foto nikah ada di sini. Ini waktu kamu kecil ya? Pas besar, Ses. Komisinya ke Jakarta hanya 50.000, guys. Di ATM tau, Ustaz. Di ATM. Oh, mantap. Isi dompetnya 50.000. Oh, 100 ya. Tapi di ATM-nya 1M. Amin. Jalan-jalan black card. Amin. Wow. Katanya mau beli iPhone Pro Max di Jakarta. Di toko apa itu ya? iBox. Jadi makanya dia bawa 1M. Kebetulan santri kami kebanyakan anak sultan ya. Amin. Jangan sampai ada foto saya nih disimpan. Jaga-jaga tikus. Ini. Jaga-jaga tuyul, Ustaz. Oh iya, jaga-jaga tuyul ya. Oke. Kok nikahnya mana? Oke, mana lagi nih? Shopee, sorry. Saya tidak disponsori Shopee. Usah. Malas gue sama Shopee. Gak sponsorin gue. Gak penting Shopee. Wow. Saya kenal foto ini. Eh boleh ya, minta isinya. Mana. Ayo boleh. Ini guys ada uangnya 200 ribu, ini 100 ribu ya, 150 ribu. Tapi ATM-nya 300 juta ya. Ini waktu dia masih bayi guys, baby. Sekarang sudah jadi cewek, gadis cantik dan sudah siap dilamar. Amin. Oke. Ini salah satu tas handbag. Apa namanya? Bagi para penonton yang melihat channel saya, siapa tahu tidak punya uang beli tas, kira bisa ditiru ya seperti ini. Ini banyak loh, coba dia punya kantong dulu guys. Mereknya adalah channel. Louis Vuitton. Hermes ya, ini salah satu tas Hermes yang sekarang banyak digandrungi lagi tren. Yang kayak lo, yang pesta Nagita Slavina aja. Ya, Nagita Slavina aja enggak pakai tas ini ya. Hanya Sultan Andar. Sultan Soreang. Iya, Sultan Soreang yang bisa, guys. Dan ini cocok untuk semua kalangan, putra-putri, cowok-cewek, silakan ya, cocok ya. Bagi para ibu-ibu yang lihat channel saya, bisa ditiru lah. Ini persiapan untuk ke Jakarta. Coba kita lihat isi tasnya ya. Pusing nih, gak usah buka deh. Isinya hanya roti satu bungkus, persiapan untuk ngamen di Monas. Nah ini namanya tas Prada. Prada. Ya, ini tas Prada. Luar biasa. Isinya berliannya. Berlian. Luar biasa tas Prada-nya. Perawat tidak ada. Ah, ini guys. Ini tas Indomaret.
lagi yang bukan tahu. Nakajima, ini tas impor dari Jepang. Nakajima, ini harganya kalau tidak salah 45 juta ya. Karena terhitung dari ongkos tiket dan belanjanya PP Makassar. Ya, ongkirnya juga. Apa lagi nih? Ada. Oh, rencananya mereka sudah buang sama tasnya. Ada lagi tas Hermes, guys. Ah. Ini bukan Hermes, ini Louis Vuitton. Ya, LV ini LV. Bening. Ini hanya orang-orang yang sultan yang pakai. Nah, kita saja belum dapat. Istri Bay Monjo belum dapat. Ya. Bay Monjo belum dapat ya. Oke, silakan miliki tas seperti ini tas paling bagus dipakai untuk pernikahan. Jadi sudah siap ke Jakarta nih? Sudah siap? Siap? Oke, besok kita ketemu di bandara ya. Oke, sampai ketemu.